Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Mayashi Crispy Crepes Pineapple. Nah, ini setelah sebelumnya ada yang strawberry milk yang saya review. Ini ada varian rasa pineapple, rasa nanas, soporol pipih rasa nanas. Harganya sekitar 5.000-an ya. Isinya 100 gram, produksi oleh PT Manohara Asri Sidoarjo Indonesia. Ini sudah ada halal MUI-nya. Terus sebelah sini Mayashi Crispy Crepes ya. Sebelah sini juga sama. Kita lihat langsung ke bagian belakangnya. Nih, komposisinya ada terigu, gula, lemak nabati, susu bubuk 8,59%, keju bubuk, pengemulsi, lesen kedelai, garam, perisa identik alami nanas dan butter, perisa artificial keju, pengatur asam nanas sitrat, tepung nanas 0,02%, pewarna tartrazin. Nah, ini ada 3 bahasa sepertinya ya. Bahasa Arab juga, barcode, jagalah kebersihan, made in Indonesia, layanan konsumen, informasi nilai gizi. Nah, bisa dilihat sendiri, gulanya ini sampai 35 gram dan sebagainya. Nah, ada vitamin A nya juga, ini berapa persen? 0%, vitamin C 0%, kalsiumnya 10%, zat besi 4%. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Mayashi Crispy Crepes Pineapple. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasan dari Mayashi Crispy Crepes Pineapple-nya. Oke, saya buka dulu kemasannya. Oke, sudah dibuka dari Mayashi Crispy Crepes Pineapple-nya. Nah, ini untuk segi isinya. Oke, saya perlihatkan. Waperol pipih seperti ini, ada krim nanasnya. Saya akan coba untuk segi rasanya. Renyah. Ada krim nanasnya ya. Dia agak segi asam-asamnya. Enak, krim nanasnya juga berasa. Menurut saya ini lebih enak dari yang Mayashi Crispy Crepes yang strawberry milk. Ini rasa nanasnya mantap. Oke, sekian review produk kali ini dari Mayashi Crispy Crepes Pineapple. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!